teman kami. Mereka pantas informasi berterusan. Nama Radio Dua. Kembali bersama Nota Pagi. Kita ingin berkongsi sebenarnya apa yang telah dijelajahi oleh wartawan-wartawan kita di lokasi. Dan hari ini kita cuba dapatkan kembali Nadia Khairani yang sedang memberi maklumat tadi tapi terputus ketika. Baik, kita nak sambung apa yang boleh kita kongsi. Nadia Khairani yang kini berada di Alustar. Hello Nadia. Hello G. Ya, terputus ketika. Apa yang boleh kita sambung tadi berkenaan dengan mereka yang berada di sana, terutamanya isu-isu peluang pekerjaan dan juga keluh kesah masyarakat di sana sekarang ini? Ya G, saya ingin tertarik, ingin mengupas tentang isu peluang pekerjaan yang terhad. Pada pendapat saya, rakyat Malaysia tidak seharusnya berdepan dengan masalah ini memandangkan kita sedang berlumba untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 ini. Ya, baik. Untuk itu, kita nak tahu dari segi isu peluang pekerjaan yang terhad di sana, isu ini bagaimana yang boleh kita kongsi? Apa agaknya respon daripada masyarakat di sana tentang projek mega dan juga plan-plan yang telah pun dianggap akan memberi peluang kepada mereka sebenarnya? Jadi sebenarnya ketika di Alostar ni saya sempat mewawancara Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, iaitu Datuk Mufisun Dr. Mahathir, berkenaan isu yang kita boleh anggap kritikal ini. Dan respon yang saya dapati daripada beliau amat memberangsangkan, iaitu beberapa projek mereka akan dilaksanakan di bahagian utara Semenanjung ini, khususnya di negeri Kedah yang kaya dengan bermacam-macam hasil bumi, bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Kedah yang rata-ratanya kita lihat mempunyai kelayakan pendidikan yang kemahiran yang tinggi sebenarnya. Dan antara projek yang akan diadakan adalah Zon Industri Petroleum Yan atau ZP yang berpotensi besar untuk dibangunkan, memandangkan industri petroleum ini seperti yang kita tahu, memangnya akan membawa pulangan yang berlipat kali ganda disebabkan permintaan terhadap bekalan petroleum dan produk yang berasaskan petroleum yang cukup tinggi sekarang ini dalam pasaran dunia ni. Baik, menyentuh tentang ZP itu sendiri, seperti mungkin ramai daripada kita sudah sedia maklum, ia sebenarnya telah diumumkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum diambil alih kepimpinannya, lalu ditukarkan namanya kepada Projek Hub Hidrokarbon Sungai Limau ataupun Sulih pada tahun 2008. Jadi, mengapa agaknya projek itu tidak diteruskan sedangkan ia akan memberikan banyak manfaat kepada rakyat ni, Nadia? Ya, betul tu Ji. Bak kata beberapa orang penduduk tempatan dalam perbualan kami di pusat penamaan calon 2 hari lalu, itu adalah antara persoalan yang bermain di fikiran dan sering dibincangkan oleh rakyat di negeri Kedah ini. Kerana mereka sebenarnya tidak nampak apa relevansinya projek itu dihentikan pelaksanaannya. Dan memang terdapat banyak isu yang dikaitkan dengan pemberhentian projek ini. Kononnya tergendala disebabkan pemaju merapi masalah teknikal dan kewangan. Tetapi pada pendapat mereka, selaku rakyat Kedah, itu bukan alasan yang cukup untuk menidakkan pelaksanaan projek yang bakal menjanjikan manfaat yang besar kepada mereka. Dan apa yang penting, rakyat Kedah juga berhak menikmati kemajuan sama seperti negeri-negeri lain. Dan itu kerana kalau kita lihat, selain membuka peluang pekerjaan, projek mega ZP itu juga secara tentu berpotensi besar meningkatkan keyakinan pelabur asing terhadap kekukuhan ekonomi negara kita. Dan secara tentu, akhirnya Malaysia akan dapat menjana ekonomi dengan lebih pesat. Dan itu adalah yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Mufisun Dr. Mahathir, ketika saya menemui beliau beberapa ini. Baik, kita dengarkan dahulu. Sebenarnya dalam soal zon industri petroleum di Yan ni adalah satu cadangan oleh pihak swasta, dan saya lihat ini mempunyai potensi yang begitu besar untuk membawa pembangunan kepada kawasan itu Yan. Dan dari segi nilai pelaburannya, saya ingat mencecah beberapa bilion ringgit juga, dan sudah tentu ianya akan membantu untuk pertumbuhan ekonomi setempat. Saya ingat kali ini daripada perbincangan saya dengan pihak swasta tersebut, mereka menanti-nantikan perubahan di peringkat kerajaan negeri Kedah ini, dan memberi jaminan dan keyakinan kepada saya bahawa projek ini boleh berjalan selepas sudahnya pelang air ini. Kita ada kerjasama daripada pelabur tempatan dan pelabur asing. Yang membina projek itu adalah pelabur tempatan. Peranan syarikat asing ini ialah untuk menjamin permintaan
dan juga untuk menjamin bekalan. Jadi ini suatu yang sudah tentu perlu kepada pelibatan kerajaan yang faham mengenai keperluan pelabur. Di hubungan baik yang telah kita jalin dengan pelabur ini akan membantu untuk menarik pelaburan berimpak tinggi ke negeri Kedah. Itu dia rakaman awal bersama dengan Datuk Mukhris Tun Dr. Mahathir berkenaan dengan temubual yang dilakukan oleh Nadia Khairani, wartawan kita di lokasi di Kedah. Dan kita kembali bersama dengan Nadia. Nadia? Ya, dan apa yang saya dapat simpulkan daripada kenyataan Datuk Mukhris itu adalah untuk memajukan ekonomi, kita tidak boleh hanya bergantung kepada pelaburan tempatan saja. Tetapi kita juga harus menarik pelabur asing yang akan menjamin permintaan dan bekalan terutamanya kepada sektor swasta. Dan ternyata projek migas seperti zon industri petroleum Yan ini sebenarnya berpotensi besar ke arah penjanaan ekonomi yang lumayan, Ji. Ya, baik Nadia, kita akan sambung lagi nota pagi selepas 5 utama. Jadi terus bersama kami di Bernama Radio 24 untuk mendapat maklumat terkini dan juga apa yang boleh kita kongsi bersama dengan wartawan-wartawan kita di lokasi. Dan untuk hari ini bersama dengan Nadia Khairani yang kini berada di Kedah. Terus bersama kami di Bernama Radio 24. Kembali bersama Nota Pagi, Nadia Khairani, wartawan kita di lokasi berada di Kedah. Jadi sekali lagi kita bersama dengan Nadia Khairani secara langsung dari Kedah Darul Aman, dan kita tadi bercakap berkenaan dengan projek mega ataupun akan dilaksanakan di negeri Kedah. Jadi apa lagi yang boleh kita kongsi antara projek yang bakal dilaksanakan, Nadia? Ya, Ji. Selain zon industri petroleum Yan yang saya terangkan tadi, ada lagi satu projek mega yang telah disebut oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Mukhris Tun Dr. Mahathir, yang pastinya akan turut menjadi lubuk emas bagi negeri Kedah nanti. Dan kalau anda pernah dengar tentang Bandar Getah atau Rubber City, ia merupakan cadangan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada rakan sejawatannya dari Thailand, Ying Lap Shinawat, semasa pertemuan dua hala di mesyuarat pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang telah berlangsung di Rusia September tahun lalu. Dan projek mega Bandar Getah ini tercetus apabila sempadan Malaysia-Thailand, khususnya sempadan Kedah-Thailand, dilihat berpotensi besar untuk dibangunkan kerana terdapat kawasan ladang getah yang luas yang terdapat di kawasan itu dan juga di negeri Kedah sendiri. Dan apa yang lebih mengujakan lagi adalah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dilantik menjadi penyelaras yang berperanan mengenal pasti jenis projek yang boleh dilaksanakan di Bandar Getah itu. Dan kita semua rakyat Malaysia tentulah sudah sedia maklum tentang kebijaksanaan dan kepakaran Tun Dr. Mahathir dalam merencana pembangunan negara, terutamanya berkaitan projek mega. Bukan gitu, Ji? Dan menariknya bunyi Bandar Getah, macam tertanya-tanya juga kan gambaran tu macam mana, bandar berasaskan getah ke atau macam mana. Baik, Nadia, kalau kita lihat dari segi keupayaan menawarkan peluang pekerjaan serta menarik pelaburan asing, mungkin projek Bandar Getah ni adalah berbaloi, tapi dari segi persaingan pula bagaimana? Kerana seperti yang kita tahu, kalau produk getah ni berhadapan dengan kebanjiran produk sintetik yang dikatakan lebih murah berbanding getah pula. Ya, itu betul, Ji. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Mukhris dalam wawancara kami, kalau kita melihat dari sudut harga pasaran, memang produk sintetik lebih murah. Tetapi kualitinya tidak setanding produk getah yang lebih tahan lasak dan stabil. Getah sebenarnya masih dianggap sebagai bahan mentah premium dan produk-produk berasaskan getah tetap akan mendapat permintaan yang tinggi kerana fleksibiliti dan seperti yang saya katakan tadi, kualitinya sukar ditandingi oleh material yang lain. Sebenarnya saya ingin menambah sedikit sini bahawa Datuk Mukhris juga ada berkata mahu menumpukan kepada penyelidikan dan pembangunan produk getah dalam projek mega Bandar Getah ini bagi memperluaskan lagi penggunaan produk getah, bukan hanya terhad kepada produk-produk biasa seperti sarung tangan getah dan benda-benda seperti itu, tetapi mungkin boleh diinovasikan kepada reka cipta yang baru. Dan semua itu memerlukan tenaga kerja dan kepakaran yang tinggi, dan negara kita memang memiliki semua itu di samping teknologi yang berpotensi besar dalam bidang penyelidikan dan pembangunan getah ini. Dan pada pandangan saya, jika semua projek mega yang banyak membawa manfaat kepada rakyat dan negara ini dapat dilaksanakan, tidak mustahil negara kita mampu mencapai status negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2020. Setuju tak, Ji? Ya, setuju tu. Baik,
Nampaknya sampai di sini saja Nadia yang berlintas langsung dari Alustar Kedah. Apa yang boleh kita kongsi makanan kat Kedah ni, Nadia? Makanan kat Kedah sudah semestinya banyak, tapi yang utamanya sudah tentulah laksa Kedah. Dan sebenarnya di sini kalau diikutkan lauk pauknya sangat murah. Oh, sangat murah . Okey, yeah. Baik. Ada sesuatu lagi yang ingin ditambah mungkin, Nadia? Ya, sebelum tu saya ada sedikit pesanan lah. Sentiasa mendengar bernama Radio 24, stesen pilihan info PRU13 anda, untuk mengetahui perkembangan mutakhir situasi pilihan raya umum ke-13 yang dibawakan secara langsung oleh para wartawan bernama Radio 24 di lokasi-lokasi terpilih seluruh negara. Khas untuk anda. Kembali kepada G. Baik, terima kasih Nadia Khairani yang kini berada di negeri Jelapang Padi sebenarnya. Mentera Semerah Padi, Dato' M. Nasir, terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Kita akan bersama dengan wartawan seterusnya dalam Nota Pagi esok bersama dengan Rosli Zam Ramli yang berada di Johor. Terus bersama